balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, sekarang ini gue lagi ajak Obri jalan-jalan ke Semarang. Nih, gue lagi sama Obri. Obri dengan tampilan baru, kita di Semarang. Dan ada sesuatu yang berbeda. Kenapa kita harus ke Semarang? Karena di sini ada satu official store HSR Wheel yang terbaru. Ah, ini tuh ada di sini alamatnya. Nih, namanya Yellow Flag. Wah, ya kan? Obri banget ya. Yellow, ya kan? Makanya kita harus datang ke sini. Nah, di sini itu banyak velg HSR segala macam. Apa segala macam itu banyak banget di sini ya. Kalian bisa spuring, bisa apa? Bisa ganti velg. Ada nyanyi. Siapa, Mas? Bisa ganti, Pak. Enggak tahu. Mas, maaf, toko pelek. Iya, toko pelek. Iya. Mau nyari pelek? Oh, mau nyari pelek? Mau nyari pelek. Kok sambil nyanyi? Iya, gak apa-apa. Sekali-sekali, soalnya kalau bingung memang harus nyanyi, Mas. Kalau bingung harus nyanyi? Iya, kalau di Semarang gitu. Kalau namanya orang bingung, ya di col ke wae, di los ke wae. Mas do lah ini. Oh, gitu ya? Oh, no. Oh. Soalnya kan kemarin, muter daerah sini. Tiba-tiba ada toko baru. Ini baru ya? Baru? Oh. Baru 2 hari. Ini spesial jual apa sih? Oh, kalau di sini jual sama mie ayam bakso itu. Mie ayam bakso itu kebetulan franchise, Mas. Oh, franchise ya. Iya. Oh, franchise. Kita dapat saham min 0,5. Oh, iya. Share profit lah ya. Iya. Makanya kan kemarin kaget ya kan. Nah, lewat sini loh kok ada toko baru. Kemarin juga lagi nyari pelek. Oh, jadi, iya. Ini mau share sama siapa ini kok enggak ada orangnya? Mana orangnya? Mana ini? Ada, Mas. Mana orangnya? Makanya ada. Makanya itu bingung. Oh, iya. Nah, ini ada. Kok dari tadi saya dicuekin sih, Mas? Ada di depan, Mas, itu, Mas. Saya habis dari kamar mandi tadi. Oh, kirain ke musola. Udah enggak apa-apa, sama saya aja. Oke, siap, aman. Siap. Ayo, Bang. Oke. Abang mobilnya apa, Mas? Kebetulan Mazda CX-5. Mazda CX-5 tahun berapa? Tahun 2012. Berapa CC-nya? Lupa. Berapa pajaknya? Aduh, lupa. Yang penting platnya H68SG. Lah, H68SG. Artinya? Selagut. Nah, kalau enggak sama kayak band saya. Serempet budal. YouTube ada tuh nonton makanya. Mas, saya lagut. Saya lagut. Kok gantengan? Dari Canan. Gantengan kita dong. Oh, iya. Canan itu kan menang bejo dia. Oh, benar. Iya kan? Iya, enggak, tapi kalau Mas saya lagut ini orangnya lucu ya. Oh, lucu. Kayak Pikachu tuh. Ada Pikachu di tangan. Hati-hati nyetrum. Iya, iya. Oh, iya. Nah, ini kebetulan kan lewat, makanya penasaran dari mau pilih. Saya tuh nyari-nyari di apa namanya di sosial media soal pelek. Saya buta nih soal pelek. Ngertinya saya CX-5 ini ringnya 19. Nah, gimana nih buat saya biar bisa lihat-lihat ring 19 terus biar bisa dicoba di mobil itu bisa enggak sih? Nah, jadi kalau ring 19 tuh ini, Mas. Ini ring 19. Semuanya ring 19. Ini bagus ya kalau buat CX-5? Tergantung. Tergantung. Karena gini, Mas, kalau kita ngomongin modifikasi mobil, enggak ada yang bagus, enggak ada yang jelek. Oh, kenapa gitu? It's all about... Wih... Keluar nih bahasa Suriname-nya ya. Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Berarti kayak kita kayak sepatu lah ya gitu. Iya dong. Tapi gak semua orang pas pakai Air Jordan nih kayak gitu ya. Iya, kalau pakai aku nih pakai Air Jordan. Suka, Mas kan belum tentu suka. Belum tentu ya. Iya, tapi kalau mau ngasih aku 4,2,5. Oh, 4,2,5 ya? Iya. Sama kita 4,2,5 ya. Oke. Bisa dong berarti. Oh. Ini bisa sih, ini bisa. Bisa ya? Ini bisa. Nah, biasanya kalau kita ke toko velg itu, kan kita nggak tahu nih, Mas. Biasanya kan, Mas, saya pengennya yang ini nih. Terus kan tiba-tiba kalau saya nggak jadi beli itu gimana? Kan nggak apa-apa. Mas kan bingung mau pakai yang mana antara ini, ini. Ini coba nih ya, saya kasih tahu. Ini sama ini sebenarnya. Ini sama ini. Tapi pengennya ini. Pengennya ini? Iya. Ya udah deh, nggak usah bingung-bingung. Kalau Mas beli velg di HSR, okay. Itu bisa yang namanya fitting. Wah! Double, ngerti nggak? Nggak, Mas. Bohong. Waduh. Double itu bohong. Mohon maaf, Mas. Nggak bohong ya? HSR Wheel itu anti bohong-bohong. Oh. Kita los. Berarti fitting itu istilahnya kayak kita nyoba baju toh? Iya. Oh, di dunia pelek? Iya. Juga namanya. Kita nggak mau kalah, Mas. Makanya toko baju harap waspada. Karena toko velg sekarang juga bisa fitting. Wih. Nyobain. Mana nih anak-anak gua? Boy, sini boy. Oke, Mas. Kita coba. Kasih tahu sama Masela. Ini dari tadi dicuekin soalnya. Cek, ini cobain, ini mau fitting. Ya. Ini. Boleh ya? Terus mana lagi kita fitting ya?
Oh, ini enggak bisa. Ini kenapa enggak bisa? Ini dia PCD-nya 112. Oh, 120 nih. Mobil. Enggak bisa. BMW. Ini 114 ya. Ini bisa, ini bisa. Ah, ini. Ya, oke. Okay. Ini sudah memegang tongkat kendali. Kita putar, coba putar, Mas. Coba putar ya. Dengan cepat, dengan cepat, dengan cepat. Iya. Secara manual, apakah masih punya tenaga? Kita lihat. Ah, masih aman. Coba lihat mukanya, mukanya. Kasih inspirasi. Sambil diputar, Mas. Sambil diputar, sambil diputar, sambil diputar. Ayo, cepat, 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 cepat. Ini kita coba upa akan membuka sebuah pelek yang akan kita coba ganti. Ini 19-20. 19 aja. Ya, oke. Okay. Ini 19 ya. Oke, okay, cepat. Lagi. Udah belum, udah belum, udah belum. Udah, oh, udah. Iya, iya. Semangat, Mas, ya. Ambil dia nongkrong ya, nongkrong langsung, langsung. Oh, langsung, langsung. Oke, okay. Selanjutnya. Ayo, ayo, bu. Ya, oke. Okay. Dongkrak sudah mulai masuk. Kita masukkan langsung ya. Ini adalah dongkrak memang khusus untuk mobil-mobil besar ya. Kita coba langsung dikencet. Eh, ya. Dia dan kekuatan super ini adalah Superman lokal ya. Belum bertemu, masih mencari lubang rupanya. Ya, diangkat. Mulai terangkat. Diangkat lagi. Buat dikit lagi. Mulai terangkat derajatnya. Buat diangkat derajat. Oke, sudah terlepas ya. Kita mau coba langsung fitting untuk ring 19 dan 20. Belum terpasang, saudara-saudara. Belum. Masih dalam proses. Capek juga. Oke. Okay. Gimana ini? Oke. Okay. Mas, sampai sini mau dipasang ring 19 sampai 20 nih? Ini yang 20. Buka. Apa? Buka. Ayo, buka. Buka bajumu. Ayo, cepet. Oh, jangan dong. Cepet. Ayo, silakan ya, kita buka bajunya. Ntar ya. Ini kalau kerannya naik lebih gani lagi, Mas. Coba, Mas. Sorry, Mas. Sadis. Wah, Pasha Ungu. Pasha Ungu sambil diinjak ini. Pelanggaran nih, pelanggaran. Tidak segala gua. Ya, oke, dibuka dulu. Wes, hujan. Tetap semangat. Kita mau coba dulu ya. Baut ini. Kedua mulai terbuka. Oke, baut ketiga. Baut ketiga. Dan ya, kita lihat berapa menit ya untuk namanya siapa? Untuk Chef Billy untuk bisa meramu ya. Baik. Meramu untuk pergantian dari velg lokal ke velg HSR ya. Bukan velg lokal ini. Oh, Pak. Velg OEM. Oh, iya. Oke, kita mau coba dulu. Iya, akan terpasang segera, teman-teman. Iya. Passing yang cukup baik. Asal cukup baik. Ayo, pilih, kita lihat pada semangatnya. Billy, sebentar. Kita lihat sekali di sana. Ya, kamera dada dulu, dada. Sebelum pasang. Nah, gitu dong. Ya kan? Biar semangat. Wow. Gak banget. Oke, velg sudah mulai terpasang. Bang Dede Anu. Ini 20 ya? Ini 20. Gila. Velg sudah mulai terpasang, okay. Baut mulai dimasukkan satu persatu. Nampaknya Mas Billy mulai kelelahan. Kelelahan dia ya. Keringat mulai berkicau. Ngomong kita loh. Iya. Kok yang lelah Anda ini? Iya. Kita yang ngomong kok kamu diem doang. Iya. Tapi tangan yang gerak. Untung geraknya gini ya, nggak gini ya. Iya. Wah, muncrat. Bahaya ntar. Muncrat takutnya. Oke. Jadi abis ini bisa langsung dilihat gitu ya hasilnya ya? Iya, okay, bisa langsung dilihat. Sudah mulai dikerahkan. Angkat ya teman-teman, yang bisa kita lihat bagaimana tim HSR sangat cepat dalam menangani berbagai kasus KDRT ya. Mana? Nggak ada. Lu, dia ngebuat isu aja ya, ntar tiba-tiba orang dengar, ha? HSR ngadepin KDRT, ngeri loh ya kan? Ya biar viral, biasanya kan harus gitu. Woy, keren banget ya. Jadi perdana, masuk saya ganti velg seumur hidup tuh baru 2 kali ya. Dan treatmentnya memang beda banget antara yang lain sama HSR ini ya. Ternyata bisa fitting dan... bener, gantiin dulu hostnya. Oh gitu? Ya, bisa fitting dan juga ada komat ya ternyata ya. Bang, mie ayam bang. Eh, nanti abis ini ya. Ntar ya, kita mau mie ayam. Ada franchise juga di sini ya. Kedatangan ya.
entek tuku dewe. Kalau habis beli sendiri. Iya makanya kan harusnya kamu yang beliin. Ya, nanti aja dulu dong, habis ini selesai baru dibeliin ya. Ini berarti udah diganti. Ini namanya proses fitting, Mas. Fitting ya? Iya, velg bannya kita pasang, kita tempel ke mobil. Kita lihatnya dari sebelah sini. Agak bingung ya. Dari sebelah sini langsung aja bisa dilihat. Wih, keren perubahan banget yang terjadi pada CX-5 Bapak ya. Bagaimana? Agak bingung ya, ini dari ring 19 naik 1 ring jadi ring 20 ya. Iya. Ternyata juga membagongkan ya. Membagongkan rumahnya. Ini untuk para pembeli kayak gini psikologisnya terganggu dong. Oh iya memang, hati-hati. Yang tadinya kita mungkin ngelihatnya, pasti bagus sih setelah dicobain empat-empatnya, aduh ini bagus banget nih Mas ya. Iya, ini sebenarnya gini ya. Kalau velg itu kan gak ada yang bagus, gak ada yang jelek. Okay. Balik lagi ke selera dan model. Kalau yang belakang ini modelnya tuh lebih ngejar ke arah sporty. Oh, sporty ya? Iya, itu balik lagi ke karakter si owner mobil. Okay. Gitu. Kalau saya pribadi memang sukanya yang gak banyak ring apa itunya sih palangnya. Nah kalau yang depan ini dia itu lebih ke arah gahar ya. Iya sih, biasanya. Jadi kalau misalnya kak teman saya sendiri nih, dia pengennya yang depan yang mobil teman saya kelihatan nih. Soalnya gagah dia. Ini gede juga nih soal ini. Apanya gede? Tenaganya. Boleh yang satunya lagi, mau lihat lagi dong satu lagi, boleh nggak? Boleh, terserah deh. Boleh ya. Ini kita ngasih tahu dulu ya, jadi buat yang di rumah atau buat Mas Ella, okay. Ya ini nggak ada velg yang bagus dan jelek, nggak ada. Itu ya, berarti memang clue-nya adalah statement-nya tidak ada velg yang bagus dan jelek, tergantung model dan selera. Taste-nya si owner sendiri. Iya. Oh. Contoh, misalnya kayak Mas Ella kan prefer lebih ke arah sporty. Oke. Okay. Memang Mas Ella kelihatannya anaknya aktif banget. Push. Gitu. Biar. Biar. Beda sama temannya Mas Ella yang kelihatannya gagah, berwibawa. Ternyata psikopat. Anjir, cowok. Ternyata dia kayak Rian Jombang nih. Wow. Pisau jauh-jauhin ya. Iya. Udah ya. Oke. Coba ganti lagi nih. Saya mau lihat sekali lagi ya. Yang ini kan ring 20 nih, yang ring 19 bawa LCC. Oke, kita ganti. Boy. Pasang lagi, Boy. 19, Boy. Ojo Thomas. Ojo ya. Ojo. Tadi ternyata setelah lihat-lihat ring 20 sama ring 19, saya pengen 20 sih, tapi kayaknya ya sering bawa buat kota-kota, luar kota, buat keluarga lebih 19 aja. Iya. Nah, bingung. Padahal tadi mikirku Mas ya, bagusan itu. Ternyata kalau dipasang lebih gagah yang ini. Kok bisa gitu ya? Karena gini, Mas. Kalau belum kepasang kita belum tahu. Ada pepatah mengatakan we never know if we never try. Okay, jadi you know. Mesti try, okay. Biar you know. Oh. Kalau you not try, you don't know. What the fuck, my man? You not try, terus you know. You lie. Ya. Lay. Panggil lagi si jalai. Itu. Ya. Pantesan kalau yang palang-palang kayak gitu mungkin lebih ke mobil sedan gitu ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya, tergantung tesnya. Selera. Makan ini aja deh. Ini. Aman. Bungkus. Benar nih. Bungkus. ASR. Mau yang ini aja. Ini aja. Tenang lagi. Gokil. Benar ya. Ini aja. Gak nyesel. Nggak. Insyaallah. Gak mau fitting lagi, cari lagi ya. Nggak capek. Udah 4 jam di sini ya. Mana ada tuh? 3 jam. Mana ada? Iya. Ini aja deh, bungkus deh. Ya, ini benar. Oke. Ya udah. Bisa langsung ke dalam dulu, Mas. Oke, siap, Mas. Yang ke itu, Mas, belakang pintu kaca, Mas. Wah, iya, kesana dulu ya kita. Iya. Nah, kita lihat. Ininya dia ya, velgnya dia ntar seperti apa, hasilnya dia udah pilih yang ini. Kita pasangin dulu. Nah, seperti yang sering, dan gue gak akan pernah bosan buat kasih tahu sama teman-teman semua yang lagi nonton. Kalian bisa langsung datang ke seluruh official store HSR dimanapun, terutama di sini. Yellow flag. Wah, gimana nyebutnya ya? Itu ada, nyebutnya bingung. Yellow flag. Flag apa flag? Flag, yellow flag. Yang pasti kita dengan mobil yellow, si Aubrey yellow.
dengan tampilan baru, ya kan? Karena apa? Di setiap official store kita itu kalian boleh gratis fitting berapapun velg, terserah kalian, ya. Jangan takut. Dan selalu saya sarankan, kalau mau beli velg itu kalian harus fitting, tempel dulu di mobil kalian, biar kalian lihat secara real modelnya seperti itu di mobil kalian seperti apa tampilannya, kalian suka atau enggak, ya kan? Ya udah kalau kayak gitu, ih, gue kasih tau ya, spesial promo diskon 10% sampai tanggal ini nih di Yellow Flag, warga Semarang sekitarnya sikat pokoknya, gasken los dol gas. Apalagi udah lapar mau makan ayam. Udah foto? Foto. Oh ini video? Weh, iya nih. Mobilnya udah selesai kepasang. Nanti untuk detailnya kalian boleh buka di sosial medianya Mas Elagut aja. Biar kalian bisa lihat langsung di sana, CX-5 ganti velg kayak gini seperti apa tampilannya, oke? Okay? Jangan lupa mampir ke Yellow Flag di Semarang. Ini alamatnya ada di bawah. Diskon 10%, jangan lupa ya. Bagi warga Semarang sekitarnya langsung sikat aja ya. Segitu dulu video kita kali ini, gua Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat, saya lagi ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.